Bali hingga kini masih menjadi daerah tujuan wisata terpopuler di dunia. Nama Bali bahkan lebih dikenal daripada Indonesia sendiri. Ini menunjukkan bahwa Bali menyimpan potensi dan daya tarik yang luar biasa. Kehidupan pariwisata yang kian berkembang pesat membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mengerumuni sektor ini. Entah karena tergiur dengan mata uang asing yaitu dolar atau alasan memperbaiki nasib. Sementara sektor pertanian yang sejak dulu kala menjadi sumber mata pencarian masyarakat Bali lambat laun semakin ditinggalkan. Kondisi ini semakin terpuruk karena pemerintah daerah sendiri tidak tanggap dengan kondisi ini, bahkan cenderung membiarkannya. Kini di tengah hiruk pikuknya laju perkembangan pariwisata yang semakin tak terkendali, ritual keagamaan harus terus berjalan. Sedangkan produktivitas pertanian khususnya penunjang aktivitas keagamaan semakin berkurang. Bahkan yang belakangan ini terjadi, beberapa kebutuhan upakara seperti jador, kelapa, dan pisang harus didatangkan dari luar Bali. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Ketidakseriusan pemerintah dalam memperbaiki kondisi pertanian ditenggarai menjadi penyebabnya. Nah, rangkaian kegiatan upakara keyakinan agama Hindu, kita banyak tergantung dari luar pulau Bali. Contoh sederhana saja, kelapa daksina, busung atau janur, pisang, buah-buahan yang rutin kita butuhkan saja, kita tergantung dari Bali. Kenyataan ini sesungguhnya akibat kita kurang tahu diri dan kurang bersyukur dan kurang mampu menjabarkan atau mengimplementasikan ajaran agama Hindu itu sendiri. Harusnya kita jengah. Saya ulangi, harusnya kita jengah jika kelapa daksina saja, busung saja, pisang saja harus mendatangkan dari luar pulau Bali. Untuk itu kesempatan yang baik ini di tempat yang suci ini, dengan segala kerendahan hati saya mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama bekerja bersinergi membangun lagi kembalinya Bali sebagaimana mestinya. Memang saya harus bersyukur juga apa yang saya lakukan 4 bulan 5 bulan terakhir ini sudah mulai membuahkan hasil. Paling tidak ada spirit baru masyarakat Bali untuk gemar bertani. Apalagi anak-anak muda yang saat ini merasa asing, sebagian, saya ulangi, sebagian anak muda kita merasa asing dengan dunia pertanian. Ini tanggung jawab generasi kita, terlebih-lebih para pemimpin di Bali. Harus bertanggung jawab mengembalikan anak-anak muda di Bali gemar bertani, cinta dengan dunia pertanian, mampu menjabarkan trihita karana. Itu yang penting. Caranya bagaimana? Yakinkan dunia pertanian mampu mengantar hidup menjadi lebih terhormat dan sejahtera. Itu saksi hidupnya saya sendiri. Saya seorang petani, hidup saya merasa lebih baik daripada dulu. Saya jadi petani, secara ekonomi berkecukupan. Untuk itu saya mengajak segenap masyarakat Bali untuk membangun Bali, bersinergi, mengembalikan Bali sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Sementara terkait dengan permasalahan semakin menyempitnya lahan pertanian akibat pengembangan pembangunan perumahan, atau ada juga petani yang dengan sengaja membiarkan lahannya terbengkalai karena kurangnya ketersediaan air. Salah satu tokoh pertanian, Wayan Supanto, merasa terpanggil untuk mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas dan berani untuk mencoba hal baru. Menurutnya, paradigma tentang bertani harus menanam padi harus diubah dan beralih ke tanaman yang tidak memerlukan air yang banyak, seperti buah naga, tengkeng, pisang, dan kelapa. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah Bali? Satu, sesering mungkin hadirkan para praktisi sukses untuk menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk segenap masyarakat Bali khususnya kaum muda. Itu pertama, sering hadirkan para praktisi. Kedua, bangun taman terapan teknologi pertanian di setiap kabupaten. Supaya apa? Supaya tempat belajar, berlatih, dan meniru pertanian yang benar, bertani yang baik, agribisnis yang ideal saat ini seperti apa. Berikan contohnya. Agar apa?
tempat pertemuan antara anak-anak yang mau belajar bertani, praktisi sukses, dan para pakar, termasuk para pembuat kebijakan, supaya sinergis, satu simpul. Saya kira itu langkah-langkah yang penting. Harus. Jadi kalau selama ini pertanian di Bali itu hanya dianggap sebelah mata saja, nyatanya kontribusi APBD ke sektor pertanian sangat sedikit. Harusnya para pemimpin di Bali merasa punya utang, punya tanggung jawab untuk mengembalikan pertanian di Bali seperti dulu. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD asal Bali, Gede Pasak Suardika, menilai fenomena ini merupakan sebuah degradasi di mana budaya Bali yang berbasis agraris sudah mulai memudar. Untuk itu, yang memandang perlu dilakukannya evaluasi secara total dalam membenahi kondisi pertanian di Bali. Menurut Gede Pasak, selama ini pemerintah hanya memposisikan petani ke dalam strata ekonomi bawah dan bukan sebuah profesi yang mampu mensejahterakan. Gede Pasak juga menilai, keberadaan Bali sebagai daerah wisata seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih terhadap dunia pertanian di Bali. Pemerintah seharusnya mendorong pertumbuhan pertanian di Bali dengan mengarahkan para pelaku bisnis pariwisata agar membeli sayur dan buah dari petani Bali. Senang jadi petani daripada jadi PNS. Karena jadi petani kan enak. Tanahnya punya, ngaturnya yang dia tanam sesuai dengan pasar. Selama ini kan kita nggak sesuai dengan pasar. Pokoknya ya udah padi-padi. Paling diganti tambahan di antara padi mesti gunde. Gunde berapa sih harganya kan gitu istilahnya kan. Ya tidak full. Oh kalau ini ke depan bisa tanam bunga. 6 bulan berbuah habis itu saya ganti tanam yang ini. Nah, jadi betul-betul dia lihat pasar. Sehingga margin keuntungan dia besar. Ini yang diatur oleh pemerintah. Dana itu, dana uang rakyat itu dipakailah ke sana. Ironis memang jika kita bandingkan tingkat kesejahteraan dari sektor pariwisata dengan sektor pertanian. Sementara tak bisa dipungkiri, jika perkembangan sektor pariwisata di Bali sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dan agrikultural. Namun kondisi ekonomi petani secara umum di Bali masih jauh dari kategori sejahtera. Produktivitas petani secara kuantitas semakin menurun. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan upacara pun harus didatangkan dari luar Bali. Kondisi ini memang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun sebagai pembuat kebijakan, pemerintah Provinsi Bali dianggap harus bertanggung jawab dalam mengembalikan kondisi pertanian di Bali saat ini. Dalam pandangan Gede Pasak, ada 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah Pemprov Bali dalam memperbaiki kondisi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani Bali. Di antaranya adalah dengan merubah paradigma dan menjadikan sektor pertanian menjadi sebuah profesi yang mampu mensejahterakan masyarakat Bali. Pertama, selalu sistem patron itu pemerintah dulu. Pemerintah merumuskan kebijakan yang ditunjang dengan anggaran APBD ke arah bagaimana membuat petani dengan bervisi modern. Karakter tetap tradisional, kearifan tradisional tetap dipakai, tapi ini sudah visinya sudah modern ke depan dia. Yang kedua, meyakinkan sektor pertanian itu sektor yang bisa mensejahterakan. Jangan lagi diparadigmakan dia setara dengan urusan panti asuhan, urusan orang-orang terlantar, orang miskin, orang tertinggal. Jangan di sana ditaruh klasternya. Pindahkan dia di klaster profesi-profesi lain yang memang bisa sejahtera. Ini penting sekali karena ini efek psikologis untuk anak-anak muda. Itu berjalan bersama-sama. Ini efek psikologis, ini efek finansial. Kemudian yang ketiga, rancang bahwa pertanian di Bali itu memang satu terkait ketahanan pangan, kedua terkait dengan niatnya, ketiga terkait dengan pariwisata. Udah 3 itu saja difokuskan. Semua tanah di Bali itu difokuskan ke sana arahnya. Sehingga dia jelas fokus arah untuk kesejahteraan petani itu ke situ. Maka barulah kita bisa dapat putaran duit yang diyakin yang angkanya triliunan. Barulah kita bisa dapat yang di pariwisata dalam jumlah yang puluhan miliar juga. Kan banyak ini. Nah ini yang bisa kita rebut. Pasarnya udah jelas. Serapannya udah jelas. Rantai ini yang digabungkan. Ajak Fakultas Pertanian. Maksimalkan tanah-tanah pemerintah, provinsi yang saat ini banyak tidak maksimal. Yang dipakai bancakan yang gak jelas. Berikan dunia kampus dengan petani-petani. Anak-anak muda kita belajar di situ. Untuk meneliti. Kalau dia berhasil kan dia bisa ke desanya membangun.
Ini di situ baru dia akan terjadi revolusi mental, revolusi pemikiran, revolusi perubahan alur orang yang ingin kerja kan. Petani itu identik kotor enggak? Kita bikin petani yang memang kelihatan modern, kenapa yo pakai sop tangan, pakai ini penampilan. Ya akhirnya menjadi sesuatu yang apa namanya menarik. Dan dia tidak malu. Kan kemasan ini kan kadang-kadang kan efek psikologis itu kan. Petani adalah sebuah simbol kesejahteraan. Nah, orang akan mau ke situ. Tapi kalau petani adalah profesi yang simbol ketertinggalan, siapa yang mau? Pasti psikologisnya terganggu. Itu saya kira itu rangkaiannya yang harus diatasi. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Harus sama-sama kita dorong. Dorong kita bareng-bareng. Saya pun sering simbol krama selalu mengkaitkan aspek ini. Kenapa? Ya memang paradigma dulu. Sampai saya bilang kelajakan jalan di desa, tanamin aja bunga. Mana yang di dekat-dekat sungai, tanamin aja bambu. Kalau bisa melihatnya kan tidak usah lagi beli bambu, tidak usah beli bunga. Minimal yang ringan kan, mengurangi biaya yatnya kan, menambah daya tahan juga. Petani berat loh dia. Di Trikayangan dia ada, di Pura Subak dia kena. Banyak beban yatnya dia lebih banyak, penghasilan dia lebih sedikit. Ya lari orang. Ini kira-kira.